الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني استودعتك ما علمتني فردده إلي عند حاجتي ولا تنسني يا رب العالمين. Sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan inayahnya dapat kita berkumpul kembali dalam majlis ilmu kuliah tafsir sebelum solat Zuhur. Insya-Allah hari ini kita akan menghabiskan silibus surah Al-Fatihah dan kita akan berpindah kepada surah yang lain. Pertama sekali, bila Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Fatihah ayat yang ke-7, ada beberapa perkara yang nak dirungkaikan supaya ianya benar-benar jelas. Pertama sekali, bila Allah Subhanahu wa taala berfirman, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jalan orang-orang yang telah kau berikan nikmat ke atas mereka dan bukan pula jalan orang yang engkau murkai dan bukan pula jalan mereka yang kau sesatkan. Jadi jalan lurus yang kita minta dalam surah Al-Fatihah melalui ayat yang ke-6 adalah jalan lurus orang yang telah Allah beri nikmat ke atas mereka. Yang demikian ada dijelaskan dalam surah yang lain, ulaikal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wahasuna ulaika rafiqa. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah nabi-nabi, orang yang siddiqin, syuhada, orang yang berjuang, dan juga as-salihin, golongan yang salihin. Jadi empat golongan ini dikategorikan golongan yang mendapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita minta adalah nikmat seperti mana nikmat yang mereka dapat. Mudah-mudahan kita juga dapat nikmat yang sama dan kita mahu jalan yang dilalui oleh para anbiya, siddiqin, syuhada dan juga salihin, turut kita lalui jalan-jalan tersebut. Namun demikian, dalam kita mencari jalan yang lurus tu, kadang-kadang manusia terpaksa berlindung supaya dia tidak tersasar daripada matlamat yang ingin dituju. Oleh demikian, Allah Subhanahu wa taala mengajar kita bagaimana harus kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terpesong jalan orang yang Allah murkai dan bukan pula jalan orang yang Allah sesatkan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan pula jalan orang yang sesat dan orang yang dimurkai dan bukan jalan orang yang sesat. Yang dimurkai ini mengikut setengah riwayat menyatakan bahawa yang dimurkai itu adalah ahli kitab, iaitu Nasrani, golongan Yahudi, dan manakala golongan sesat itu dikatakan sebagai golongan Nasrani. Jadi yang pertama sekali yang sesat itu dikatakan sebagai Yahudi, yang kedua itu yang sesat itu dikatakan Nasrani. Jadi yang pertama sekali yang Allah murka ialah Allah murka ke atas Bani Israel, yang keduanya Allah murka ke atas Nasrani. Walaupun kedua-duanya adalah Bani Israel. Cuma nak beritahu, orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dilihat sebagai golongan Yahudi yang engkar pada ajaran nabi-nabi yang diutus di kalangan Bani Israel. Manakala golongan yang sesat itu adalah golongan Nasrani yang menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai Tuhan. Cuma ada beberapa persoalan yang perlu kita rungkaikan di sini. Pertama sekali, bila Allah Subhanahu wa taala sebut ghairil maghdub alaihim, bukan orang yang Allah benci ke atas mereka, bukan orang yang Allah marah ke atas mereka. Mereka ni siapa? Mereka ni mengikut riwayat seperti mana sebut tadi, ahli kitab.
Cuma dalam ayat ini bukan saya nak bincang siapa yang difokuskan, tetapi kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menzahirkan diri dia, tidak menzahirkan diri Allah Subhanahu dalam ayat ini. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dia nampak macam majhul. Siapa yang marah? Allah. Ada tak dimasuk ke dalam sebut dalam ayat ini? Tak disebut. Kenapa tak disebut? Begini. Ulama sebut jaa bi ismil maf'ul. Al-maghdub isim maf'ul, yang dimurkai. Maghdub, al-maghdub isim, isim maf'ul. Confirm mereka ini dapat kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asnadahu lil majhul. Asnadahu lil majhul maksudnya bila Allah Subhanahu wa ta'ala sebut al-maghdub bi alaihim dan disandarkan dengan majhul. Majhul maksudnya siapa yang murka tak diberitahu. Ada tak dalam surah Al-Fatihah ayat 7 yang murka itu Allah? Ada tak disebut secara terang-terang? Tak ada. Cuba lihat siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang kau beri nikmat ke atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Amin. Jalan orang yang kau beri nikmat disebut, tapi jalan orang yang disesat tidak disebut. Siapa yang dimurkai tidak disebut. Cuba tuan-tuan lihat. Maghdubi alaihim, kalaulah mengikut an'amta alaihim, kalau nak dizahirkan siapa yang murka, patut ayatnya berbunyi aghdabtu alaihim, aghdabta alaihim. Ha. Siratal ladzina an'amta alaihim. Yeah. Ghairil maghdub, bukan, kalau tidaknya jadi ghairi man aghdabta alaihim. Aghdabta alaihim, golongan yang kau murkai ke atas mereka. Kalau nak dikirakan dari sudut bahasa, kalau disebut aghdabta alaihim, maksudnya orang yang kau benci ke atas mereka. Tapi dalam ayat dalam surah Fatihah disebut maghdub bi alaihim, tak disebut pun yang Allah itu yang benci pada mereka. Cuma kenapa tak dijelaskan? Kenapa tak dizahirkan? Walida, kenapa tidak dizahirkan? Sebabnya liyammal ghadabu alaihim. Ha. Maghdub, al-maghdub maksudnya dia datang dengan isim maf'ul untuk menjelaskan bahawa yang marah itu bukan Allah sahaja. Itu dia punya pengajaran. Yang marah itu bukan Allah sahaja. Kalau disebut aghdabta alaihim, Allah saja yang marah. Cuba lihat an'amta alaihim, orang yang kau beri nikmat, siapa yang berhak bagi nikmat? Manusia boleh tak bagi nikmat? Tak boleh. Manusia tidak boleh bagi nikmat sesama manusia. Tapi kalau marah, orang buat salah, semua orang boleh marah. Betul kan? Cuba seorang pergi mencuri. Bila ada orang pergi mencuri, Allah marah, malaikat marah, semua makhluk marah, manusia pun marah. Jadi maksudnya, bila Allah Ta'ala sebut nikmat, jalan nikmat, memberi nikmat, yang berhak memberi nikmat hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tetapi dalam bab murka, dalam bab marah, bila tidak disebut Allah dalam tu, maksudnya kemurkaan dan marah itu tidak sekadar datangnya daripada Allah. Bukan tidak sekadar datang daripada Allah, datang daripada Allah, datang daripada malaikat, datang daripada semua manusia yang membenci kepada orang yang melakukan kesalahan atau orang yang memilih jalan yang sesat. Boleh? Faham tak? Beza, nampak beza? Sebab itu digunakan isim, isim maf'ul. Dan dia majhul. Dan dia majhul. Wa kullu nas hatta asdiqa'uhum. Tengok, dia kata liyammal ghadabu alaihim min Allah wa malaikatihi wa kullu nas hatta asdiqa'uhum. Cuba kamu ada kawan. Kawan kamu buat salah, kawan kamu mencuri, kamu suka ke kamu marah? Marahlah. Allah marah tak? Allah marah. Kita pun marah. Jadi marah bila seseorang buat salah, marah itu menjadi lebih umum sebab semua orang akan marah. Tapi bila bagi nikmat, Allah saja bagi nikmat. Saya tak boleh bagi nikmat pada orang.
Sekaya mana kita pun, kita tak bagi nikmat pada orang. Sebab yang berhak memberi nikmat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Hatta asdiqa'uhum yatabarra'u ba'duhum min ba'din hatta juluduhum tabarra'a minhum. Jangankan manusia, kawan, sahabat, kenalan yang membenci perbuatan itu, bahkan anggota tubuh badan juga akan mohon berkecuali terhadap kejahatan yang dilakukan oleh manusia tadi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Dalam surah Yasin kan, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, iaitu hari kiamat di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala akan kunci rapat mulut manusia. Wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan itu diberi kuasa untuk bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki pun memberi penyaksian. Bima kanu yaksibun, kalau mulut itu sudah dikunci, tangan akan bercakap. Apa yang kita ambil, apa yang kita curi, apa yang kita rosakkan, tangan akan bercakap. Kaki pun akan berbicara. Kita pergi sana, pergi sini, semua akan bercakap. Dalam surah Al-Fussilat, bila manusia berhadapan di mahsyar, mulut dikunci, kulit-kulit akan bercakap. Sampai manusia akan membantah, lima syahidtum alaina, lima syahidtum alaina, qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai. Manusia akan terkejut. Kenapa kamu menjadi saksi? Kenapa kamu berbicara untuk aku? Kenapa kamu menjadi saksi, wahai kulit? Kenapa? Kulit-kulit akan menjawab, antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai. Yang memberi kuasa kami berbicara adalah Tuhan yang memberi kuasa untuk berbicara akan segala sesuatu. Maka tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala memberi kuasa kepada kulit-kulit ini bercakap. Jadi benci tak kulit tu? Kulit tu benci tak? Benci. Kaki ni, tangan ni benci tak? Benci. Cuma hari ini dia tak boleh cakap. Hari ini dia tak boleh cakap. Di akhirat dia akan cakap. Cuba ni tak cakap kan? Kalau kamu ambil slow je, ambil biskut kawanan, curi makan. Kalau tangan ni boleh bercakap, kamu ambil tak? Weh, kau curi. Curi. Tangan bercakap. Curi, mencuri. Cakap. Kaki nak pergi. Kan? Nampak sempang masjid, masjid sampang masjid tak nampak. Dia nampak tempat lain. Kaki nak pergi tempat lain. Kaki nak pergi tempat tak elok. Mulut kaki tu akan bising. Tak nak pergi. Weh, jangan pergi. Apa ni? Ataupun balik-balik, masa kita mencuri dia tak bercakap. Duduk dalam masjid ni, dia bercakap. Kau tadi curi biskut kan? Macam mana? Kan? Lepas tu kaki bercakap. Kau tadi kan? Kau tadi pergi sana kan? Kaki bercakap. Terkejut kita. Sebab itu punishment untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, punishment untuk hukuman semua ditangguh. Tangguh. Kalau Nabi Adam alaihi salam dulu dalam syurga, Tuhan kata jangan, wala taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Kita nak beri laluan. Dah azan belum? Belum. Dah kan? Dah. Okey, kita beri laluan azan dulu, lepas tu sambung dia. Allah.
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji seperti mana yang telah Engkau janjikan. Baik. Jadi al-maghdub isim maf'ul, untuk isim maf'ul digunakan di sini untuk menggambarkan betapa umumnya kemarahan itu terhadap seseorang yang melakukan kesalahan. Betul? Baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin lima karrara la. Bila Allah Ta'ala sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kenapa ada lam di situ? Waladdallin, ghairil maghdubi alaihim, dah selesai. Bukan jalan orang yang dimurkai ke atas mereka, selesai. Dan bukan orang sesat. Kalau ikut kan wadhdallin, bukan jalan orang yang engkau murkai dan sesat. Faham tak? Kalau saya kata jangan makan ikan, jangan makan ikan dan susu. Jangan makan ikan dan minum susu. Dan bila saya kata jangan makan ikan dan susu, kalau saya sebut jangan makan ikan dan susu, maksudnya tegahan itu adalah bila dua-dua berhimpun. Baik, bila saya sebut ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalau firmannya berbunyi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, orang akan kata yang Tuhan murka hanyalah bila terhimpunnya dua-dua perkara itu. Betul? Orang tu, orang yang dimurka, orang yang sesat, orang yang mendapat balasan di akhirat dengan balasan masuk ke dalam neraka adalah apabila dua perkara ini berlaku, dimurkai dan sesat. Dimurkai dan sesat. Tapi bila Allah Subhanahu wa taala sebut ghairil maghdubi alaihim, selepas itu datanglah waladdallin. Jadi maksudnya orang yang dimurkai juga masuk neraka, orang yang sesat juga masuk neraka. Nampak? Kalau dia tak sebut la di situ, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maksudnya orang akan faham, ha, maksudnya dia mesti dua-dua ada. Mesti dua-dua, dua-dua ada. Kemurkaan ada, sesat ada, barulah dia masuk neraka. Tapi ayatnya tidak begitu. Nampak betapa detail, betapa halusnya bahasa Arab. Ayatnya tidak begitu. Ayatnya berbunyi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maksudnya sesiapa sahaja yang ada salah satu ciri atau dua-dua ciri, dia dihumbang ke neraka. Disebab kalau tak ada lam di situ, dia akan jadi lain. Wa qala ghairil maghdubi alaihim waddallin, ya. Idza hudhifatil la, kalau dibuang lam itu,
yumkin an yufhama anna al-mubayanati wal-ibti'ad huwa faqad lilladhina jama'ul ghadaba wad-dalalata faqad. Maksudnya ada dua-dua ciri, bukan untuk orang yang ada salah satu ciri. Amma man lam yajma' ghaira al-maghdubi 'alayhim waladh-dhalin fala yudkhilu fil istithna'. Fa idza qulna mathalan la tashrab al-haliba wal-labana ra'ib ay la tajma'huma. Amma idza qulna la tashrab al-halib wala tashrab al-laban ar-ra'ib kana an-nahyu an kilayhima in ijtama'a aw in farada. Ini yang saya jelaskan. Maksudnya ghairil maghdubi 'alayhim waladh-dhallin. Maghdub dengan dhalin, orang yang dimurkai, orang yang disesat, orang yang menemui kesesatan, memilih jadi sesat. Orang yang dimurkai dan orang yang menemui kesesatan. Kalau tidak ada lam, kalau tidak ada la di situ, ya, kalau tidak ada la an-nahi di situ, maksudnya dia akan jadi ghairil maghdubi alaihim wadh-dhalin. Yang demikian itu orang boleh faham bahawa kena ada dua-dua ciri baru orang itu dikira sesat. Apabila ada lam, Al-Quran maha sempurna. Bila Allah Ta'ala sebut ghairil maghdubi alaihim waladhalin, dia ada waladhalin, maksudnya bila seseorang itu ada salah satu ciri, dia dihumbang ke api neraka. Dia dikategorikan sesat. Jadi kita lihat sekarang ni, kalau tak ada lam, seseorang itu akan tidak akan dikategorikan sesat selagi mana ada tidak ada dua-dua. Sekarang kita sebut bahawa al-maghdub umul yahud wadh-dhalin humun nasara, kan? Jadi kalau dua-dua itu tak ada, jadi dua-dua kumpulan itu tidak dikira azab, tidak diazab, tidak dikira sesat. Tapi Al-Quran maha sempurna, Allah Subhanahu wa taala sebut ghairil maghdubi alaihim waladh-dhallin. Amin. Waladh-dhallin. Jadi maksudnya kedua-dua ciri itu, bila ada kedua-dua ciri pada, bila ada salah satu ciri pada mana-mana kaum, maka dia dikira sesat. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih sekalian, contohnya dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat kursi, kita ambil ayat kursi, contohnya ayat kursi. Contohnya ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Baik. Lihat bagaimana bahasa Arab. Saya nak beri contoh yang lain. Kira contoh yang lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada mubtada, ada khabar. Allah, dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan lain, Tuhan yang maha hidup lagi, Tuhan yang maha hidup dan menghidupkan. Huwa al-hayyu al-qayyum, yang berdiri dengan sendirinya. La ta'khuduhu sinatun wala naum.
Kemudian semua datang khabar, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Ada 8 khabar. Setiap satu khabar itu, khabar itu ada mubtada yang dikira oleh ulama mubtada mahfuz, mubtada yang tidak disebut. Jadinya dia akan jadi begini. Untuk lihat, lihat. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ada mubtada khabar. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jadi letak, masukkan balik khabar dia. Masukkan balik mubtada dia. Apa dia? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allahu la ta'khudhu sinatun wala naum, Allah lahu ma fis samawati wa ma fil ard, Allahu man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhni, Allahu ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, Allahu wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa, Allahu wasi'an kursiyyuhu as-samawati wal ard, Allahu wa la ya'uduhu hifdhuhuma, Allahu wa huwal 'aliyyul 'adzim. So masukkan balik khabar, masukkan balik mubtada dia, jadi kita akan dapat lihat bagaimana pergerakan ayat kursi itu. Faham tak? Asalnya Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Huna dia la ta'khudhuhu sinatun wala naum, mubtada dia mahdhuf. Wa huna tuqaddar bi mubtada, kita sebut Allahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, Allahu la ta'khudhuhu sinatun wala naum. So ini bahasa Arab. Bagaimana ulama melihat bahawa adanya di situ mahdhuf, ada perkara lafaz-lafaz yang sengaja disembunyikan untuk mengangkat bahasa itu menjadi nampak lebih menarik, lebih menarik. Macam mana al-maghdub, al-maghdub, Allah Subhanahu wa taala, lafaz itu isim maf'ul, usnida ila al-majhul. Jadi siapa yang marah tak disebut. Sebab kalau Allah Subhanahu wa taala sebut aghdabtu alaihim ataupun aghdabta alaihim, jadi yang marah ini Allah sahaja. Yang marah itu hanya Allah sahaja. Tapi bila sebut di sini maghdub bi alaihim, lafaz Allah itu siapa yang marah tidak dijelaskan, nak memberitahu bahawa betapa umumnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kemarahan terhadap orang yang buat salah itu bukan Allah saja yang marah. Malaikat pun marah. Manusia marah, sahabat-sahabat pun marah. Kadang-kadang sahabat-sahabat kata tak mau masuk campurlah hal kau ni. Kau yang punya pasal. Allah marah, malaikat marah, manusia marah, kawan-kawan marah, semua marah. Semua marah. Supaya kemarahan itu dilihat, bila orang buat salah, marah itu bukan Allah saja yang marah, semua marah. Jadi ainal mafar, kemana mau lari. So dengan demikian, mudah-mudahan kita tidak tergolong dalam golongan orang yang ditimpa kemurkaan ataupun orang yang mencari jalan kesesatan. Al-Quran itu sangat jelas ajarannya, dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sudah sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Manusia tidak boleh lagi sudah beralasan-alasan untuk tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dah fatwa kata Pokemon, main apa Pokemon Go tu haram. Haramlah. Induk balah-balah lagi, nak marah-marah lagi, kenapa? Kan? Bukan pengharaman aplikasi Pokemon itu bukan sekadar diharamkan oleh mufti wilayah, yang bermula mufti wilayah, tetapi sebelum itu sudah diharamkan oleh Kesatuan Ulama Peringkat Antarabangsa. Di Azhar diharamkan, di Saudi diharamkan, di negara-negara Islam semuanya sudah diharamkan. Sebab ia boleh mengganggu konsentrasi orang, ada kesan pada pemikiran, dia jadi kesan pada pemujaan, timbul perasaan marah dan macam-macam lagi. Macam orang gila cari Pokemon pakai handphone, apa kejadah tu?
Kat sini. Kan bodoh punya kerja. Banyak kerja lain berfaedah boleh buat. Nak juga main Pokemon, kenapa? Kenapa? Marah pula bila orang Islam bagi fatwa marah. Kita ni senang aja. Orang Islam ni nak disesatkan senang aja. Campak satu benda dia akan habis, hanyut. Sebab kita tak strong. Kalau kita kuat, apa saja datang, apa saja badai, pelbagai ujian datang, kita akan strong, kita akan pertahankan. Kan alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabit wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulli hinin bi'idzni rabbiha. Kalau macam tu tak apa. Allah beri perumpamaan. Tidakkah kamu melihat bagaimana aku melontarkan satu perumpamaan? Beri satu perumpamaan mengenai kalimatan tayyibah. Isu akidah. Kalimat tayyibah ni jumhur ulama kata la ilaha illallah. Bagaimana lafaz la ilaha illallah ada nafi, ada isbat, yakin pada Tuhan, percaya pada Allah, yakin. Campak mana pun dia adalah umpama sepohon kayu yang besar, akar tunjangnya menjunam ke bumi, dahan dan rantingnya mencakar langit. Apa macam ribut, taufan, ujian, Pokemon ke apa sih datang, dia tetap teguh, dia tak layan. Ini tak campak sikit, game habis. Tengok dalam handphone kita sekarang, macam-macam aplikasi game ada. Nak tengok, nak download buku-buku agama, kurang sekali. Saya rasa kan, kita membelek handphone ni lagi banyak daripada membelek Al-Quran. Berdosa kita ni. Kalaulah kecekalan kita ni, kalau kesungguhan kita melayan handphone, melayan Facebook, melayan Instagram, melayan apa lagi? Apa lagi? WeChat lagi? Facebook. Sikit-sikit belek. Cuba sikit-sikit belek Al-Quran. Hebat tak kita? Hebat ke tak hebat? Habis? Taraktu fikum amrain ma in tamassaktu bima lan tadhillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi berpegang kepada keduanya tak sesat. Al-Quran dan sunnah. Orang suruh pegang Quran dengan sunnah. Awak pegang handphone, main Facebook, main WhatsApp. Sesatlah. Yang Nabi suruh kita berpegang benda lain, yang kita pegang benda lain. Betul lah. Jadi kita kena baiki balik. Dalam sehari kita main Facebook, kita main WhatsApp, banyak mana kita belajar? Banyak mana ilmu yang kita timba? Boleh kita ukur. Jadi kita jadi umat Islam yang rugi. Saya tanya tadi dalam kelas, Nabi Sulaiman ini dibangkitkan di mana? Dimakamkan di mana? Nabi Sulaiman ketika dia mencari burung hud-hud hilang, Nabi Sulaiman berucap di mana? Tak ada satu kelas pun tahu. Kau Nabi Sulaiman pun kau tak tahu nak macam mana? Nabi Sulaiman tak kenal. Sulaiman akhlakan kenal. Nabi Sulaiman, Nabi-Nabi kita tak tahu. Sejarah memang Allahu Akbar. Sebab itu suruh baca Quran. Dalam Quran kisah-kisah Nabi disebutkan. Jadi kita rasa susahlah kalau umat Islam, lebih-lebih lagi kalau di kuis pula menjadi tempat pemangkin tradisi ilmu. Tapi kalau mahasiswanya sibuk dengan game, sibuk dengan WhatsApp, sibuk dengan benda-benda yang melarakan, maka berjayalah Yahudi, kalahlah kita. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.